Sorotan lain, Saudara, Dewas KPK selesai memeriksa semua pimpinan KPK. Pemeriksaan terkait dengan laporan Brigjen Endar yang dicopot dari jabatan Direktur Penyelidikan KPK. Anggota Dewan Pengawas KPK, Albert Tinaho, membenarkan 5 pimpinan KPK termasuk Firly Bahuri telah diperiksa untuk mengklarifikasi laporan Brigjen Endar Priantoro. Namun, Albert tidak enggan mengungkap materi klarifikasi. Dewas KPK akan menyusun laporan hasil klarifikasi. Berarti prosesnya setelah klarifikasi apa lagi, Bu? Laporan hasil klarifikasi. Perlu waktu lama. Berarti Pak Firly datang, Bu? Iya, semuanya datang ya. Sekarang sudah berakhir, masih berlangsung. Sudah selesai. Sudah selesai. Yuk, pulang yuk.